Sebab itu kita harap pilihan raya ketiga belah ini jadi satu medan bagi rakyat bentuk kita nak pilih kerajaan macam mana. Apakah kita nak kekal kerajaan yang kita tahu kita pilih ni pemimpin ke, ke kita pilih bos, tuan-tuan pilih wakil rakyat ni tuan ke, ke jadi pekerja bagi rakyat, bagi wakil bagi rakyat. Nabi sebut dalam hadis Sayyidul Qawmi Khadimuhum, Sayyidul Qawmi Khadimuhum, ketua bagi satu kaum itu ialah khadam kaum tersebut. Hari ini kita pilih pemimpin jadi bos kita, jadi tuan, boleh lanyak kita, boleh buat apa dia suka. Barus Penggal jadi wakil rakyat, melawat kawasan turun dengan helikopter, beribu ekar tanah dapat dimiliki. Ini apa? Kita pilih siapa? Kita pilih tuan atau kita pilih orang yang bekerja untuk rakyat?